Cewek ini menaruh sepotong apel di BH kayak gini. Terus dia siram dan muncul pohon buah apel yang kecil. Kemudian dia tanam dan tumbuh menjadi pohon apel yang segar. Terus dia menghancurkan blueberry dan bijinya ditaruh di pembalut lalu ditanam kayak gini guys. Dan hasilnya tumbuh pohon blueberry yang segar dan manis-manis gitu. Jadi pengen ya guys. Kemudian ada buah pir yang dikasih coklat lalu ditanam dan menghasilkan pohon pir yang enak. Lalu cewek ini lepas kaos kaki dan dimasukkan jeruk di dalamnya. Terus dia semprot-semprot, tumbuhlah pohon jeruk kecil lalu ditanam dan menghasilkan pohon jeruk yang lebat kayak gini. Gimana guys, apakah kalian tertarik untuk mencobanya? Oh iya, kalau kalian suka buah apa guys, coba komen. Wajah nenek ini ditempelin keong banyak banget bahkan sampai kaki-kakinya. Dan akhirnya asli gak nyangka banget. Setelah itu telapak kaki nenek ini dikasih krim putih dan dibungkus plastik kayak gini guys. Wajahnya juga ditempelin putih-putih gitu dan kukunya dibersihin tuh. Saat putih itu dibuka di wajahnya, ada banyak lendirnya guys. Terus kuku si nenek ini dikutek warna putih dan dikasih permata-permata gitu. Lalu wajahnya dimasker, bahkan kakinya juga dimasker warna emas gini. Belum juga dibilas, wajah nenek ini di double masker mocha kayak gini. Setelah itu leher nenek ini digambar kayak sarang laba-laba gitu dan wajahnya juga di makeover dong. Tapi setelah itu hasilnya bikin gak nyangka banget, lanjut part 2. Part 2. Setelah wajah nenek ini ditempelin keong yang banyak, wajahnya juga ditempelin krim dan berbagai masker. Dan beberapa step lain juga udah dia lakuin. Dari mulai wajahnya bahkan sampai kakinya yang dimasker emas dan dibedakin kayak gini. Nenek ini frustasi dan galau banget karena wajahnya sudah mulai keriput dan akhirnya dia pun pergi ke salon ini untuk merubah wajahnya agar bisa terlihat glowing lagi. Setelah melewati beberapa rangkaian tadi, sekarang rambut nenek ini dipotong guys. Dia juga diberikan sepatu dan baju yang bagus banget. Saat nenek ini melihat wajahnya di cermin, betapa kagetnya dia karena melihat wajahnya yang keriput sekarang berubah jadi glowing kayak Barbie gitu. Si nenek jadi tampak senang dan inilah before afternya guys. Berapa nih nilai untuk si nenek dari 1 sampai 10 ya guys? Coba komen. Anak cowok ini memiliki kekuatan super guys. Saat baling-baling besi ini berputar, anak cowok ini dengan mudah bisa menghentikannya. Bahkan lidah dia juga bisa membengkokkan garpu seperti ini. Si ayah terlihat sangat terheran-heran tuh. Suatu hari anak ini sedang dibully oleh teman-temannya sampai terjatuh gitu. Saat itu si guru melihat dan langsung memerintahkan para pembuli untuk menolong anak ini. Anak cewek ini mulai mengulurkan tangannya. Karena terlanjur kesal, anak cowok itu akhirnya mau balas dendam dengan mematahkan tulang si anak cewek ini guys. Dan setelah itu dia pun disidang atas perbuatannya itu. Menurut kalian siapa nih yang salah? Coba komen.